giliran pemerintah Desa Bandar Dalam, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan waktu yang bersamaan menyerahkan sekaligus dua bantuan pemerintah kepada masyarakat Desa Bandar Dalam yaitu BLT Dana Desa Tahap 1 dan BST Kemensos Tahap 3. Sedangkan BST Kemensos dicairkan di kantor pos sebanyak 164 KPM. Adapun BLT Dana Desa diserahkan di Balai Desa Bandar Dalam, secara simbolis dibagikan langsung oleh Suyadi, Kepala Desa Bandar Dalam, senilai Rp600.000 tanpa ada potongan, dan beserta membagikan buku rekeningnya yang akan dibagikan sebanyak 148 KPM pada hari Rabu tanggal 8 Juli tahun 2020 yang dihadiri oleh Camat Sidomulyo, Randy Eko Suprianto STP, Babinsa Desa Bandar Dalam Andiman, Pendamping Desa Suwarno, Perwakilan BRI Cabang Sidomulyo Taufik, dan segenap aparatur desa lainnya. Randy Eko Suprianto, Camat Sidomulyo, memberi pengarahan kepada warga penerima bahwa pemerintah sangat mensupport untuk bantuan warga Desa Bandar Dalam ini. Juga si penerima bantuan harus tepat sasaran. Yang berhak menerimanya tidak boleh double untuk menerima bantuan. Kalau sudah mendapat BST Kemensos tidak bisa mendapatkan BLT Dana Desa. Dan juga pihak Bank BRI menyampaikan buku rekening diberikan secara gratis oleh pihak BRI dan dapat dipergunakan untuk menabung atau untuk mentransfer keluarga, ujarnya. Juga kepada Desa Bandar Dalam, Suyadi, saat dikonfirmasi oleh awak media TV Sergap Buser Pos di ruang kerjanya memberikan keterangan bahwa bantuan-bantuan dari pemerintah seperti PKH, BPNT, BST Kemensos, BLT DD itu sebanyak 1.200 KPM, sedangkan KK yang ada di Desa Bandar Dalam sejumlah 1.700 KK. Jadi seluruh bantuan yang diterima warga itu sebesar 70% dan untuk BLT APBD yang belum dibagikan masih menunggu proses, ujar Kepala Desa Suyadi. Mohon izin Pak Kades. Kita di desa mana ini Pak Kades? Gimana dengan perjalanan pembagian BLT DD hari ini Pak Kades? Ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar, kondusif, dan kita bantuan-bantuan yang sudah disalurkan itu berupa apa aja Pak, Pak Kades? Mohon penjelasan Pak Kades. Jadi bantuan-bantuan yang sudah disalurkan di Desa Bandar Dalam yaitu PKH dan program BPNT, BST Kemensos, terus BLTDD. Itu yang sudah tersalurkan, diantaranya sudah pasti PKH, BPNT. Nah ini tadi, ini kita pembagian BLTDD. Nah yang mana ada juga di sini untuk penerima KPM yang di cover oleh APBD. Ini sekitar 90 KPM yang di cover oleh APBD. Tapi ya kita nggak tahu kapan realisasinya karena belum ada informasi. Jadi jumlah keseluruhan yang disalurkan itu semuanya berapa Pak Kades? Ya, kalau untuk PKH keseluruhan Pak Kades? Keseluruhan, ya. Keseluruhan bantuan yang sudah tersalurkan di desa kami, di Desa Bandar Dalam itu ya kurang lebih 1.200 KPM. Sedangkan kakak yang ada? Kakak yang ada 1.700, artinya sudah 70% kurang lebihnya kakak Desa Bandar Dalam sebagai penerima KPM. Jadi termasuk berapa persen Pak Kades? Sekitar 70%.
Oke, makasih Pak Kades. Iya, sama-sama Bunda. Serka besar, fakta menegakkan kebenaran dan keadilan.